Lagi kita akan ikuti bersama-sama penyampaian materi ketiga dan materi terakhir yang akan kita ikuti dan disampaikan oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, karena ini hawanya masih dingin ya, masih pagi, Bapak Ibu yang mungkin masih di belakang boleh maju. Kami haturkan selamat datang Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur di Orchid Hotel Batu. Sekali lagi Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju untuk menghangatkan acara pada pagi hari ini. Agar penyampaian materi dari Kepala BPSDM pada pagi hari ini bisa tersampaikan dengan maksimal, begitu diterima dengan penuh semangat gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita tidak perlu berlama-lama lagi karena saya yakin Bapak Ibu juga kepikirannya pengen pulang gitu aja ya. Sabar, pulangnya sabar. Karena kita nanti juga akan menantikan bersama-sama penerima hadiah dari kompetisi video dan foto Instagram yang mendapatkan total hadiahnya nanti Rp4.500.000. Nah gitu dong biar semangat. Monggo Bapak Ibu yang baru rawuh boleh duduk di depan. Nah nanti bisa pulang duluan, SPPD-nya dapat nomor 1 sama sertifikatnya duluan. Ya. Baik, kami mengingatkan pula Bapak Ibu setelah 3 hari kita laksanakan kegiatan ini, mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir secara lengkap. Nggih. Tadi saya dibisikin dengan tim administrasi, Mbak tolong diingetin para peserta yang belum mengisi daftar hadir. Mungkin cuma 2 atau baru 1, nanti bisa dicek kembali untuk administrasinya apakah telah dilengkapi atau belum. Baik, selanjutnya akan kami persilahkan Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur menyampaikan materi komunikasi dalam manajemen krisis. Ayo teman-teman pindah depan dulu, yang paling belakang sini. Biar, sini mas, sini. Yang sini ditempati, tolong yang paling belakang dikosongi. Mbak cari pegawai hotelnya, mejanya dikeluarkan aja itu yang paling belakang. Itu resikonya kalau mejanya enggak dikasih nama. Bahkan dikasih nama pun digeser. Yang di pinggir pintu, Mbak, halo. Iya sampean, pindah rene kabeh. Ben aku ketok ayu nih. Nih, masih kosong nih. Sini mas. Depan, ini biar mbak-mbaknya, lo kan, enak kalau gitu. Oke. Sebelum memulai kegiatan kita berdoa bersama, sesuai kepercayaannya masing-masing berdoa mulai. Selesai. Kenapa saya ngajak kita berdoa dulu? Ada seorang guru dulu yang cerita ke saya. Saya matiin HP. Kalau manusia itu kayak radio, kayak TV gitu, kayak HP. Radio, sampean wis gak ada radio paling yang generasi Z milenial wis gak ada radio toh. Radio ini sama online saya.
Radio itu kalau antennya enggak match, kan kalau punya radio terus ditarik antennya dulu. Itu kalau enggak match, itu kemeresek. Kata ini sudah tidak populer. Dulu kalau radionya berjarak dengan stasiunnya, atau dengan pemancarnya, atau antennya enggak match, itu kemudian kemeresek. Kalau TV itu terus akeh semute. Sekarang kan Anda jarang lihat TV ada semutnya, karena kan TV Anda TV kabel ya. Kalau HP terus lemot, karena sinyalnya enggak kuat. Nah konon kata guru ini yang saya percaya puluhan tahun sampai sekarang, berdoa itu di dalam melakukan aktivitas, termasuk aktivitas belajar, itu untuk nge-matchkan antennya itu. Sehingga kalau ada pemancar radio mana, masuk ke radio Anda, itu suaranya bening. Kalau ada siaran dari TV mana, masuk ke TV Anda, itu terus gambarnya jernih. Kalau itu WA, karena lantai ini lantai yang cukup blank spot, itu terus WA-nya cepat masuknya. Nonton YouTube iso banter gitu. Enggak buffering kalau istilah sekarang ya. Nah itu doa katanya yang bisa membuat seperti itu. Maka orang belajar, orang beraktivitas harus dimulai dengan doa. Itu yang saya yakini sejak lama. Silakan kalau Anda mau yakini juga, kalau mau diuji coba juga boleh. Jadi benar gak omongannya Pak Ramli ini nek ndonga sik terus, tapi ndungone sing temenan dah, sing serius gitu loh. Cok karo gambar-gambar kok travel-e ya apa kok iki. Ono sing numpak travel muli ya. Baik. Ini mau penutupan apa mau nambah materi? Ini tawaran yang enggak cerdas. Sampean jelas jawabane penutupan. Eman hotelnya tak sewa sampai engko awan, jadi tak isine lah. Ben gak percuma duit negara. Sampean percuma demo tapi duit negara doyan. Percuma yang demo-demo ini percuma. Salah gak usah demo, wong ya sik doyane lho. Ya. Negara itu seringkali saya dibilang gini, Indonesia itu udah maju. Tapi sebenarnya bisa lebih maju lagi loh. Jauh lebih maju. Kalau enggak sibuk ngurusi orang resek kayak gitu. Yang politik-politik gitu. Kalau mahasiswa sih memang tugasnya mengawal pemerintahan pembangunan ya. Itu kalau enggak disibukkan dengan kayak gitu. Saya bilang ke staf-staf saya di BPSDM, BPSDM ini bisa lebih maju. Kalau saya enggak sibuk ngurusi yang resek. Yang nyinyir. Itu negara kadang sibuk ngurusi yang begitu tuh ya. Kantor tuh ngurusi, sibuk ngurusi yang begitu-begitu itu loh. Yang berita inilah, berita inilah, berita inilah. Gitu. Sehingga enggak fokus ke kerjaannya. Nah teman-teman, ini yang akan saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi ini diminta oleh Humas Indonesia. Waktu itu saya sedang di sebuah universitas nomor 5 di dunia, ranking 5 di dunia. Saya lagi mau belajar, dihubungi Pak Ramli mohon menjadi narasumber lewat Zoom acaranya Humas Indonesia terkait dengan bagaimana kita memanage kehumasan kita dalam situasi krisis. Kok ya pas kemarin kita saat ini Indonesia sedang dalam kondisi itu. Nah, bagi saya itu Zoom paling mahal. Karena tiketnya 80 juta. Untuk bisa Zoom. Nah, teman-teman semua, mereka meminta saya untuk bicara tentang bagaimana dalam kondisi krisis pemerintah merespon. Pak PJ Gubernur kemarin sudah menyampaikan insight yang sangat luas menurut saya. Itu ciri khasnya Pak PJ Gubernur, Bu Gubernur Hovifah Indar Parawansa, Pak Emil, itu ciri pemimpin kita kayak gitu. Kalau sambutan itu bukan hanya basa-basi, yang terhormat, yang dimuliakan, kemudian saya apresiasi, bukan hanya itu. Tapi sebagian besar dari sambutannya itu adalah, kalau istilahnya anak sekarang, daging semua.
Itu Bu Hovifah kalau sambutan, itu satu bab sendiri kalau baca buku kita atau satu buku sendiri. Apalagi Pak Emil Dardak, dan kemarin Anda menyaksikan sendiri seperti apa Pak Adi Karyono. Harusnya kayak gitu tuh pemimpin kita. Kepala dinas sampean yang ngono. Sampai sih ngomong embela. Kepala dinas sampean. Ya kudune ngono dah. Nek gak ngono ya ya embel iku mang. Nah, teman-teman semua, dalam situasi krisis seperti yang terjadi saat ini, respon pemerintah itu seperti apa? Misalnya Anda nanti sore kembali ke kantor, lalu di WA pimpinannya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Sekda, atau Kepala OPD Anda, lalu WA, Mbak, ini banyak wartawan tanya tentang seperti apa respon Pemda terhadap krisis yang terjadi saat ini, di mana mahasiswa menolak Undang-Undang Pilkada direvisi, dan kemudian mendesak DPRD dan pemerintah agar menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang Anda tulis apa? Jangan standar. Nanti tulisan Anda, pada prinsipnya pemerintah daerah kabupaten ini menghormati keputusan bla 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 dan mengikuti prosedur yang berlaku. Gak diwoco, Mbak. Atau mau yang agak berlawanan? Pemda Kabupaten Malang apresiasi mahasiswa turun ke jalan untuk mengawal keputusan konstitusi. Berani Anda nulis kayak gitu? Kok Kapolda telepon loh? Siapa itu sing ngongkon? Mana Pak Bupati ini Pak? Panggil. Oh, karena kan Polda punya amanat untuk mengamankan pemerintahan ini mungkin. Atau amanat yang lain-lain. Nah, teman-teman, dari angle mana kita kemudian merespon itu? Nanti kita akan coba diskusikan bersama. Ada yang seumuran dengan saya? Saya lihat sudah enggak ada. Coba lihat, fenomena ini dulu terjadi. Sekarang sudah enggak lagi. Di masa lalu, aksi borong atau beli habis sebuah media cetak, koran, surat kabar, biasanya yang terbit harian, seringkali menjadi fenomena yang menarik. Tujuannya adalah agar ada informasi-informasi tertentu yang dianggap merugikan pihak tertentu tidak menyebar luas. Saya menjadi salah satu pelaku pada saat itu yang ditugasi pimpinan. Ada berita yang buruk di sebuah koran, beli habis media itu sebelum menyebar. Itu cara-cara Orde Lama. Sorry, Orde Baru. Karena dulu enggak punya kekuatan kita, kita enggak cukup punya kekuatan untuk mengcounter berita itu, untuk mengklarifikasi berita itu, karena begitu terbit baru bisa mengcounter besok paginya. Daripada berita ini menyebar, lebih baik begitu turun cetak, media ini kita borong habis. Dan itu miliar-miliar rupiah kita keluarkan supaya berita itu tidak menyebar. Itu fenomena masa lalu, mungkin ya enggak banyak lah teman-teman, saya lihat milenial ke bawah ya, udah enggak pernah menyaksikan fenomena ini. Tapi ini adalah bentuk agresivitas pemerintah pada saat itu, termasuk kelompok-kelompok tertentu ya, tidak hanya pemerintah ya, swasta, perguruan tinggi itu pernah borong habis, ada satu perguruan tinggi dulu borong habis koran. Karena ada berita bullying ketika ospek. Itu diborong habis. Supaya apa? Enggak menyebar. Kalau menyebar, nanti menurunkan antusiasme mahasiswa untuk kuliah di situ, atau menimbulkan reaksi publik yang kemudian merugikan kampus. Dibeli habis. Dan itu harganya sangat mahal. Untung waktu itu yang ditugaskan ke saya, medianya enggak terlalu nasional, media lokal. Kebayangkan kalau itu Kompas, kalau itu Republika, kalau itu misalnya Tempo atau apa nih Jawa Pos pada saat itu yang oplahnya terbesar di Indonesia, akan sangat terbebani dengan anggaran-anggaran yang tidak ada manfaatnya. Teman-teman,
Apakah respon krisis kita sekarang seperti itu? Mari kita lihat yang terbaru. Sekarang teman-teman, tentu hal ini sulit dilakukan karena masifnya pemberitaan yang disebarkan secara online yang begitu cepat menyebar luas. Namun fenomena demikian ini masih ditemukan yang disebut fenomena takedown terhadap berita tertentu yang dianggap merugikan. Saya juga pernah nerima perintah, kok beritanya kayak gitu, segera takedown. Dan takedown itu ada harganya. Ya kalau di YouTube Anda, di medsosnya kantor. Lah kalau itu di medianya sebuah publikasi besar, ya jelas gak mau dia kalau ingin mempertahankan reputasinya. Kalau lah itu mau di take down, pasti ada transaksi yang gak murah. Maka Bu Hovifah mengajarkan kita waktu itu, penuhi media sosial itu dengan berita baik. Sehingga berita yang jelek-jelek itu enggak sempat kebaca orang karena dibanjiri gitu, dengan berita baik. Dengan tetap menghormati good news is good news, bad news is bad news. Tetap menghormati berita buruk itu mungkin memang ada, mungkin memang fakta, tetapi kalau dibanjiri dengan berita baik yang lain kan berita buruknya jadi tenggelam gitu. Tidak jadi trending topic. Kira-kira begitu. Itu lebih bagus daripada kita melakukan borong habis koran atau takedown. Nah ini jadi fenomena kekinian Pak. Padahal sama ini cerita tentang borong koran, ya, aksi beli habis koran dengan cerita takedown ini motifnya sama, modusnya sama, yakni agar tidak menyebar luas berita-berita itu. Kalau itu di media yang resmi, yang bisa kita ajak komunikasi mungkin, tapi gimana TikTok misalnya? Ada dari Dinas Perhubungan. Nah, masih ingat berita tentang kapal terlambat katanya gara-gara nunggu rombongannya Bu Hovifah. Ya kan? Gimana itu keluarnya di TikTok loh. Walaupun kejadiannya enggak sedramatis itu ya. Enggak bisa di take down itu, kecuali ke sana, ke Kominfo-nya yang melakukan, yang punya otoritas sinyal, otoritas apa nih namanya, dunia maya itu bisa men-take down atau bahkan me... Ada fenomena baru lagi, situs-situs tertentu, media-media tertentu yang sering memberitakan buruk kelompok tertentu, organisasi tertentu, itu diserang. Supaya berita buruknya hilang lalu berganti judi online, berganti dengan game online, berganti dengan gambar-gambar yang mungkin tidak punya makna gitu kan. Teman-teman, apakah itu aksi borong koran, apakah itu fenomena takedown, apakah menyerang situs-situs tertentu, media tertentu dengan menggunakan hacking, itu ceritanya sama, modusnya sama, motifnya sama, agar berita itu, informasi itu tidak menyebar lebih luas lagi. Loh sekarang pinter ya Pak, sebelum di take down ada yang sensitif begini. Ini pasti di take down sebentar lagi, langsung di screenshot sama dia. Lalu screenshotnya disebarkan lagi. Ya kan, kehebatan teknologi informasi kan kayak gitu. Nah sehingga teman-teman, untuk menghindari fenomena aksi borong koran seperti ini, untuk menghindari aksi borong koran, aksi takedown dan sebagainya, itu tentu kita harus punya komunikasi yang memang didesain untuk manajemen krisis. Inilah tujuan saya menambahi materi Anda karena Pak PJ Gubernur kemarin punya ekspektasi yang sangat besar ya terhadap Anda ya, untuk membangun image, membangun reputasi, bahkan dalam situasi krisis
kita bisa merespon dengan baik dan kemudian pemerintah dianggap punya kebijakan yang tepat terhadap situasi krisis itu. Teman-teman semua, ini teori-teori yang mungkin Anda sering baca. Coba lihat yang saya highlight merah dan biru itu. Menurut riset yang dilakukan, itu 80% krisis disebabkan oleh opini publik. Terjadi kan kemarin? Sekarang kecurigaan masyarakat akibat opini publik terhadap undang-undang pilkada yang mau direvisi adalah jangan-jangan DPR RI sidang diam-diam. Jangan-jangan tengah malam tiba-tiba DPR RI korum sidangnya dan menetapkan. Maka harus dikawal, harus diwaspadai, harus diawasi terus. Semua media merilis seperti itu, semua pakar menyebut seperti itu. Kenapa? Opininya sudah terbentuk. Riset yang dilakukan Mariani ini adalah terbukti di Indonesia kemarin, hari ini adalah bahwa 80% krisis disebabkan oleh terbangunnya opini publik. Sementara 69% krisis berasal dari hal kecil yang tidak tertangani hingga menumpuk menjadi besar. Bapak Ibu, kebayang enggak kalau undang-undang pilkada ditetapkan sebelumnya? Sebelum terjadi tuntutan di MK dan dikabulkan. Selesai kan? Nanti kalau memang ada enggak sesuai, tinggal revisi peraturan PKPU-nya. Peraturan KPU-nya. Jadi hentikanlah teman-teman sekalian, pemerintah daerah itu sengkok ae gitu. Pak, ini ada kayak gini. Enggak usah dirungokno, engkok ae gitu. Atau tenang, Belanda masih jauh gitu. Ya jauh lah, 18 jam penerbangan. Saya enggak tahu kata-kata Belanda masih jauh itu dari mana. Saya nanya di Papua sampai dengan Aceh itu ada kata itu. Padahal mungkin ada beberapa daerah di Indonesia yang enggak pernah dijajah Belanda loh. Belanda jajah Indonesia berapa tahun? 80 tahun Riset ilmiah membuktikan Indonesia tidak dijajah 350 tahun, tapi 37 tahun. Kamen tahu moco iku? Enggak tahu moco. Loh itu karena Belanda bangga dengan angka 350 tahun bahwa dia mengkooptasi Indonesia 350 tahun. Loh, enggak. 37 tahun. Ada risetnya itu. Dulu itu enggak menjajah bisnis karo rodok-rodok maksongel. Kalau regane di murahne terus monopoli. Itu murni bisnis itu beratus-ratus tahun itu. Dan banyak kerajaan kita yang mandiri di zaman itu. Enggak sama sekali tersentuh oleh Belanda. Nah, kan opini publik itu. Saya ke Belanda, nanya orang Belanda, kok lama sekali Anda menjajah Indonesia? Loh Pak, yang jajah Indonesia itu bukan Belanda. Siapa? Anteknya Belanda dan itu saudara-saudara Anda. Katanya. Oh gak enak omongannya ini. Oke ya, jadi pahami ini dengan baik teman-teman semua, 80% krisis terjadi karena opini publik, 69% itu krisis terjadi karena kecil, menumpuk dan tidak segera direspon, tidak segera tertangani. Karena borongkoran habis, take down, menyerang situs tertentu, itu enggak populer. Enggak populer. Bisa ini juga, bisa kriminal juga itu. Lebih baik kita membentuk yang 80% ini, gimana opini publik supaya beda dengan kasus yang berlawanan, atau kita sejak
masalah ini muncul, udah kita selesaikan dari awal. Ini riset loh. Jadi Wunderman Thompson ini sebuah organisasi konsultan yang sangat terkenal di dunia. Oke ya. Sampai di sini dipahami. Oke. Teman-teman, ini sangat teoritis, tapi saya akan coba jelaskan secara lebih praktis. Bagaimana kita melakukan manajemen krisis dalam situasi tertentu. Dan kemarin mungkin ada narasumber yang sudah menerapkan ini dengan sangat baik. Nah, pemerintah daerah itu sangat lemah di manajemen krisis. Ini sudah banyak bukti-bukti hasil penelitiannya dan bukti-bukti kasus yang mencuat karena tidak segera di-manage masalah krisis ini. Waktu saya sekretaris dinas pendidikan, ada berita begini. Dunia pendidikan hancur, seorang kepala sekolah selingkuh dengan gurunya. Kepala sekolah di sebuah sekolah, entah di mana itu, lalu selingkuh dengan guru. Ya, dengan guru-guru di sekolahnya maksudnya. Lalu dunia pendidikan, masa iya? Tak teliti, ternyata kepala sekolahnya duda, guru yang ini bujangan. Tak suruh segera nikah. Tapi beritanya adalah dunia pendidikan hancur. Nah kalau misalnya nih, tukang ngojek yang selingkuh, dunia apa yang hancur? Dunia perhubungan hancur, kan yang enggak tau. Oh, tukang ngojek ya akeh. Coba deh, ini kan kenapa? Karena memang kita tidak punya strategi untuk memanajemen krisis ini. Saya pernah menjadi koordinator waktu itu sebuah pelatihan kepala desa. Lalu kepala desa itu keracunan. 40 orang itu mutah, mual, pusing, dan itu semua mengarah kepada tanda-tanda keracunan makanan. Dan itu persis setelah makan malam. Saya tidak sedang di lokasi karena saya di Jember waktu itu, kejadiannya di Malang. Lalu begitu sampai Malang saya dipanggil polisi, diperiksa mulai jam 11 kira-kira sampai adzan subuh gitu. Dan mereka di rumah sakit 40 orang itu. Begitu saya selesai diperiksa itu tinggal 3 orang yang di rumah sakit. Yang lain sudah kembali ke asrama karena sudah sembuh. Semuanya jadi ribut dan berita di media sampai Radio Suara Surabaya, koran-koran paginya memberitakan keracunan makanan di asrama, 40 kepala desa terkapar. Terkapar, Pak. Sama Nro, terkapar itu kayak apa di sini? Di kepala kita kayak apa terkapar itu? Ya. Padahal itu ketika koran terbit, mereka sudah merokok, sudah sarapan pagi, sudah siap berangkat observasi lapangan ke Tulungagung waktu itu. Maka kami kemudian minta Polda untuk segera melakukan analisis forensik. Apa sebenarnya yang mereka bikin racun itu. Ditemukan kemudian racun itu adalah sianida. Yang dikandung di dalam daun singkong yang mereka makan. Pertanyaannya, kenapa kok hanya sekian orang, yang lain enggak? Yang lain saya tanya, ditanya oleh Polda, makan juga. Rupanya yang ini makannya kebanyakan. Kan enggak mungkin lalu kita umumkan 40 orang kepala desa yang keracunan itu makan terlalu banyak daun singkong. Kan enggak mungkin. Terus berita apa itu? Nanti diserang balik, kalau gitu jangan kasih daun singkong, kasih daun ganja. Nah, teman-teman, tapi saya dan di bawah apa waktu itu diarahkan oleh pimpinan untuk segera membentuk tim khusus. Jadi memang dalam kondisi tertentu kita harus membentuk tim khusus.
Untuk apa? Untuk membaca krisis, membaca persoalan itu secara cermat. Kalau perlu ada penasihat krisis, ada pakar media sosial, ada ahli-ahli yang terkait dengan kasus itu. Jangan enggak ada tim. Karena pimpinan kita atau kita sendiri enggak ahli semuanya. Lah kalau saya, kalau kasus keracunan itu terus merespon sendiri, kan ya enggak kompeten lah. Enggak kompeten lah. Akhirnya saya manggil ahli gizi, bertemu teman-teman Polda untuk segera melakukan uji terhadap makanan itu dan seterusnya. Lalu setelah itu kita ada publikasi. Kami menyampaikan permohonan maaf, kemudian setelah itu data-datanya kami ungkap bahwa ini keracunan dari sini, sumbernya dan jumlahnya relatif bisa ditolerir tubuh kata pakar gizi. Kemudian itu terjadi karena mungkin kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik saja atau memang dia bukan punya ciri tubuhnya enggak tolerir sama sekali terhadap unsur-unsur seperti itu. Itu kita jelaskan. Tapi bentuk tim dulu. Lah kalau Ramli merespon soal keracunan, dari mana kompetensinya? Itu ya yang pertama. R yang pertama disebut readiness, supaya kita bisa membaca secara jelas apa persoalan yang sedang terjadi. R yang kedua recovery. Radar. Buat respon yang cepat, jangan akumulasi. Nah, maka kita harus punya SOP. Nah, teman-teman nih yang bekerja di humas provinsi, kabupaten, kota, di perangkat daerah, tolong punya SOP kalau terjadi sesuatu kayak gitu, buatkan SOP-nya supaya ketika terjadi siapa melakukan apa, kapan, di mana dan berapa lama serta apa produknya itu tergambar. Itu kan SOP namanya. Kalau terjadi berita-berita seperti itu, maka SOP-nya adalah seperti ini. Lah enggak punya SOP, begitu berita itu muncul, kepala dinasnya datang, gigi taringnya keluar. Ya. Sak tanduk-tanduke. Sopo neni kabeh anak? Kok iso iki jebol nang media? Sopo sing? Lho, setan. Media kok. Wong media sosial kok nyeneni anak buahe. Dari mana fotonya dapat? Ini pasti orang dalam ini. Ayo ngaku. Ya enggak selesai, Pak. Masa sampai muru tanya neni anak buahe. Makanya harus ada SOP. Supaya apa? Kita bisa merespon cepat, manajemen itu SOP-nya ada, sehingga kemudian bisa untuk menentukan apa, seperti apa responnya. Kalau enggak, Pak, nanti adanya cuma saling menyalahkan. Ya toh? Oh, enggak tahu, Pak, itu yang motret kemarin anak humas, gitu kan? Terus anak humas bilang, wah, Pak, begitu saya motret, saya kirim ke panitia, Pak. Tugas saya cuma motret. Saya sudah buatkan rilis untuk Bapak. Tugas saya hanya membuat ini. Enggak tahu siapa yang menyebarkan. Siapa lagi yang di ruangan? Cleaning service, Pak. Panggil cleaning service. Lah, laku cleaning service kok sampai libat. No, krisis kayak gini. Masih ingat ya, ada foto tersebar di zaman COVID, seorang pejabat tanpa masker. Wah, itu anak buah seneni kabeh, sopo sing nyebar. Yo gak ero no. Yo bisa sih diteliti bisa. Ini foto sumbernya dari kamera apa itu kan bisa diteliti dengan teknologi sekarang. Oh, HP-nya berasal dari Samsung. Hah? Sopo sing nyekel Samsung? Oh, kelompokno kabeh. Oh, Samsung-nya tipe ini. Ketemu semua itu bisa, tapi luama dan untuk apa gitu loh. Yang penting segera merespon, masyarakat segera tidak melanjutkan itu. Buat skenario respon untuk masing-masing tingkat urgensi pesan, bagi menjadi 3 kode hijau, kuning, merah. Ya kayak UGD itulah. Mana yang perlu direaksi cepat,
mana yang enggak terlalu berbahaya untuk membangun opini publik dan mana yang ya mungkin enggak terlalu butuh mendesak untuk segera direspon. Terus bangun situasi teman-teman. Saya sering mengkondisikan Bu Hovifa, Pak Emil, Pak PJ Gubernur atau pejabat yang lain. Itu kalau apa kemarin kayak gini nih, doorstop, itu di, situasinya yang nyaman gitu loh. Jangan orang lagi jalan, Bapak menurut Bapak bagaimana? Wah itu kalau orangnya lagi hektik, apaan sih namanya? Apaan? Lagi gak enak hati itu apa sih? Bad mood, ah itu jawabnya sak karepe kok bahaya. Maka kita selalu di humas provinsi itu selalu siapkan tempat untuk doorstop. Nah kemarin saya nggak tahu itu tiba-tiba ada gerombolan di situ. Yang nyaman gitu loh. Nah perlu, ayo karo ngopi gitu kan. Kan enak, sehingga orang nggak, makanya sekarang tuh lihat, kalau konferensi pers kan Anda dengar laporan saya kemarin? Dengerin enggak? Atau belum datang? Laporan saya itu rinci banget, Pak. Bahkan kemarin mesti Anda dengar, ini GPR, inisiatifnya dari siapa? Dari Pak Aris Agung, diresmikan kapan? Dalam bentuk komunitas. Itu saya jelaskan semua. Begitu saya keluar wartawan nanya, tulis saja seperti yang saya laporkan. Karena sudah enggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Pesertanya berapa? Dari mana? Tujuannya apa? Semua sudah ada di laporan. Biar enggak menimbulkan opini lain. Mereka biar menulis apa yang kita sampaikan secara resmi. Ini harus ada prioritas, Pak. Mana yang merah, mana yang hijau, mana yang kuning. Recovery, nah ini penting nih. Ndang mari, ndang wes, terus oh gak ngono toh ceritane gitu kan. Kita inginnya ada audit secara mendalam di instansi kita, sebenarnya ini masalahnya apa dan kemudian kenapa sampai timbul seperti itu. Kalau enggak teman-teman semua, jelek terus. BPSDM itu, dulu namanya Badan Diklat, wes taurono taurung, Surabaya Barat, itu dulu disebut tempat jin buang anak. Baik dalam arti harfiah maupun dalam arti gramatik. Dalam arti harfiah memang di sana banyak jinnya karena dulu katanya kawasan rawa-rawa gitu. Dalam arti harfiah ya, tapi belakangan kan banyak mal jadi udah enggak masalah lagi. Terus dalam arti gramatik memang di situ itu ono pegawai sing nakal iku dikirim nang Diklat. Pejabat enggak jelas kerjaannya, punya kasus, kirim jadi pejabat Diklat. Maka disebutnya tempat jin buang anak. Ya. Coba. Saya masih staf waktu itu. Telepon. Pak, saya dari anu kabupaten ini. Benar ya, Pak, ini ada pelatihan tentang ini? Iya, Pak. Itu berapa lama sih, Pak? Oh, cuman 5 hari, Pak, Senin sampai Jumat, Sabtu penutupan. Pak enggak ada toh pelatihan yang 3 bulan gitu. Lo kenapa? Itu lo peserta yang saya kirim itu biar enggak ke kantor gitu loh. Oh rupanya neng kantor rusuhi deh. Are kontek neng Diklat ae. Kan waras kak, suwi-suwi neng Diklat itu waras. Waras atau hilang? Dulu ada teman-teman fenomena pembukaan datang, pelatihan enggak ada, penutupan datang. Itu ada, saya saksi sejarah. Karena emang yang dikirim adalah anak jin. Bagaimana Pak Sarasat Masdar, almarhum, sebagai kepala Badan Diklat yang waktu itu menjabat mulai tahun 2000 kalau enggak salah, merecovery itu, R yang keempat ini. Bagaimana merecovery itu? Di audit mendalam oleh Pak Masdar, apalagi beliau pernah menjabat di situ sebelumnya, eselon 3, kemudian bilang, ini pasti karena opini publik. Opini publiknya adalah publik ASN, PNS pada saat itu. Apa yang dilakukan Pak Masdar? Membuat temanya adalah
bagaimana badan diklat ini disegani, bagaimana badan diklat ini terhormat di mata perangkat daerah lain, terhormat di mata PNS. Yang harus dilakukan pertama, kata Pak Masdar, fasilitas. Maka gedung integrasi dibangun, gedung pengelola terpadu dibangun, dan beberapa fasilitas lain. Yang kedua, SDM-nya. Tidak ada satupun waktu itu pegawai badan diklat yang enggak belajar tentang kediklatan di luar negeri. Semuanya ke luar negeri. Singapura, Thailand, Malaysia, Australia. Itu belajar tentang management of training. Yang pengajar dikirim ke luar negeri. Ini Mbak Esti yang paling sering. Mana Mbak Esti? Itu kemana aja itu Bu Esti itu? Management of training. Lalu setelah itu Pak Masdar merintahnya dengan tangan besi. Dia bilang gini, bahkan kata beliau, kalian semua pegawai badan diklat, mimpi pun harus mimpi tentang badan diklat. Bahkan kata Pak Masdar, daun yang akan jatuh dari pohon-pohon di badan diklat ini harus dengan izin saya. Ya agak tangan besi, kalau enggak gitu jin, anak-anak jin yang di situ nanti tetap merajalela. Teman-teman semua, hasilnya luar biasa. Tahun 2004, 4 tahun setelah beliau menjabat, BPSM Jawa Timur menjadi lembaga terakreditasi, lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi pertama di Indonesia. Coba, waktu itu belum tahu akreditasi itu apa ya, roh pokoknya. Ini cara-cara beliau, cara-cara pimpinan untuk merecovery, supaya enggak terus menjadi opini publik. Padahal itu hanya mungkin nilai setitik gitu loh. Gimana peribahasanya? Nilai setitik merusak susu? Loh kan? Jadi kadang cuma 1-2 orang yang bikin ulah, tapi bikin opini tentang kantor kita menjadi buruk. Sebab itu harus direcovery dengan berita baik, berita baik, berita baik. Enggak pernah mengkonter Pak Master, enggak pernah. Ada Niklan enggak pernah mengkonter, tapi menunjukkan yang baik-baik. Nah, yang dulu kemudian di asrama sana ada hantunya, itu enggak dikonter. Tapi dibuat tempatnya menjadi nyaman. Lama-lama berita tentang itu hilang-hilang sendiri. Sekarang saya sudah enggak pernah dengar, saya baru 1 tahun ya jadi kepala BPSDM, enggak pernah dengar lagi, Pak, ada hantu di sana, Pak. Nah, kalau ada yang bilang begitu, Pak Jupri saya suruh turun tangan. Mana Pak Jupri? Ah, itu kepalanya hantu. Biar diruqyat itu pojokan-pojokan. Nah, teman-teman, ini 4R yang harusnya kita lakukan dan ini menjadi SOP kita ketika ada persoalan-persoalan di instansi kita yang harus cepat direspon. Marah-marah itu enggak solusi kok. Kok iso? Sopo sing nyebarno? Siapa ini yang membuat berita kayak gini? Take down. Iya, take down itu perasaannya enggak ada biayanya, Pak. Take down itu mahal. Kalau enggak percaya, coba deh. Dan enggak ada di SIPD anggaran untuk take down itu enggak ada. Ya, enggak ada kode rekeningnya. Mesti nyelui iku PPTK, apa namanya? Pimpro. Iki ana masalah iki, sekelompokno dhuwit. Ngono iku oleh ta gak? Wis ora gak oleh kok mbok lakoni. Maaf ya teman-teman, saya bukan pengamat ya, saya oknum. Iya kan, kalau ngomong dengan oknum kan enak gitu, sama-sama ngalami, sama-sama melakukan. Jadi biar kita sama-sama saling koreksi maksudnya. Kalau pengamat kan enak aja bicara, oh iya gak tahu ngelakoni. Aku tahu takon guru, waktu itu PAK, Pendidikan Anti Korupsi. Bu, gimana persepsi saya Anda tentang korupsi? Saya Pak, sudah 20 tahun mengabdi jadi guru. Saya adalah guru yang anti korupsi. Wah, tepuk tangan semua. Saya tanya, Bu pernah pegang uang bos enggak? Enggak pernah Pak. Oh mangkane. Mangkane.
Lu enggak tahu nyekel duit apa nih harap dikorupsi kok. Enggak bisa begitu. Teman-teman, ini beberapa teori yang saya kira evidence-evidence-nya sudah bisa kita lihat. Saya meng-highlight beberapa. Yang pertama, semakin marak pemberitaan yang mengangkat krisis sebuah organisasi, maka dikatakan krisis dalam organisasi tersebut sudah memasuki fase krisis. Pak PJ Gubernur kemarin sore habis pelantikan eselon 2 membriefing kami beberapa orang untuk kasus-kasus yang terkini, supaya ini kayaknya sudah lampu merah. Ini kayaknya udah, kenapa? Beritanya sudah berlangsung terus-menerus. Ya. Kasus hibah di DPRD misalnya. Kasus umbulan misalnya. Itu beritanya sudah terlalu sering, maka itu sudah lampu merah. Dan ini artinya harus segera direspon dengan berita baiknya apa, berita baiknya apa, berita baiknya apa. Karena mengkonter itu capek, bikin urat di sini ini tegang. Mending berita baiknya yang kita sampaikan. Yang kedua, ini juga penelitian. Seringkali persoalan-persoalan itu kurang disadari oleh organisasi. Saya barusan di WA staf di kantor, katanya ada upaya pemagaran asetnya BPSDM. Padahal itu, dan itu terus-menerus. Kalau itu enggak kita sadari, itu lama-lama nanti pagernya itu maju, 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 maju. Pertama dekat jemuran. Ya toh, kok gak ada sing negor? Jemurannya, pagernya sing mengelilingi jemuran. Nanti jemurannya seakan-akan berada di kawasan rumahnya dia. Nanti terus begitu, mari ngono kandang pitik, mari ngono apa, mari ngono apa, akhirnya entek. Lalu setelah itu mengklaim itu tanahnya. Walaupun tidak bisa dibuktikan, tapi kita sudah punya pekerjaan, sak penggawean. Sak penggawean ini gue apa jal? Bahasa Indonesia ini kan gak ono to ya. Satu pekerjaan, oh ya gak ano, gak masuk lah. Ya, sak penggawean dhewe iku wis. Maka Bu Sekpan Bu Nurul terus gak berhenti koordinasi dengan kelurahan, dengan Pol PP, dengan Polsek, supaya ini gak terus selesai, gak ini. Kenapa? Kalau itu kurang disadari oleh organisasi, maka kemudian itu menjadi akumulasi-akumulasi dan itu menjadi persoalan. Lebih baik direspon cepat. Kadang pimpinan kita kan begini, ya, mungkin Anda pernah dengar ini. Wis, jano, di jano, jika tambah rame, iya tak? Loh, justru kalau enggak segera direspon ini, enggak disadari oleh organisasi bahwa ini masalah, nanti ramenya di belakang, tapi ramenya rame banget, pakai banget sudah. Udah apa, kayak kasus bullying yang di Undip dan Unpad, yang di UB konon juga terjadi, itu kan selalu orang bilang fenomena gunung es. Lho saiki lho, lautnya sudah asat, esnya ketok gunung es. Kenapa? Karena enggak disadari oleh organisasi bahwa itu persoalan dulu. Ah biasa, bullying biasa. Saya pernah ditugasi Pak Kepala Dinas Pendidikan waktu itu menginvestigasi sebuah kasus bullying. Ketika saya tanya, kan ini anak ininya patah, jari tengahnya patah gara-gara dibully temannya. Saya tanya kepala sekolahnya, Bu, kebetulan perempuan, Bu, itu gimana kejadiannya? Jawabannya apa? Biasa Pak, anak-anak guyon kebablasan. Orang iki gendeng kepala sekolah. Lah anake wong ikine pedhot dadakno. Itu dianggap biasa katanya guyon kebablasan. Saya bilang, Bu, Ibu tahu bullying. Ibu tahu perundungan. Oh, biasa Pak, anak-anak laki ya biasa. Loh, tak ora. Sama nulis pengunduran diri, Bu, saiki, Bu. Loh, itu kenapa?
Itu loh yang kata Barton itu kurang disadari oleh organisasi. Enggak apa-apa, itu biasa anak laki-laki gitu ya. Biasa Pak, dari dulu begitu. Kemarin malah bukan tangannya Pak yang patah Pak. Tak warahnya apa nek kepala sekolah itu tak patah no. Trijine, dan ngerasa no. Nah kan, itu kenapa? Karena kurang disadari oleh organisasi. Pak, Bu, kalau krisis kayak gini enggak segera direspon dan merasa itu bukan persoalan, nanti akumulasinya luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga coba lihat. Banyak kasus yang menyebutkan bahwa organisasi kurang sikap dan terbuka dalam memberikan informasi kepada media. Kenapa ada berita-berita miring tentang organisasi kita, tentang pemerintah kita? Karena dia cari sumber lain. Lah kita, di WA karo Sespri, Bapak di mana? Sudah hampir nyampe kantor. Pak, jangan kantor dulu, ada wartawan. Lah kenapa? Loh kenapa? Pak, jangan ke kantor dulu, ada LSM. Iya toh? Emang kenapa? Emang kenapa? Akhirnya apa? Mereka cari sumber lain dan sumbernya tidak terpercaya. Kenapa? Karena kita enggak sigap dan enggak terbuka memberikan informasi. Sehingga opini publik yang terbentuk cenderung negatif. Teman-teman, saya menerjemahkan beberapa teori ini dengan sangat praktis. Supaya kita menyadari bahwa ini ilmiah, ini persoalan ilmiah, tapi memang terjadi di dunia nyata. Dan itu tugas pranata humas, tugas para pelaksana humas kita. Supaya teman-teman, pertama kita bisa pantau apakah situasinya sudah memang krisis. Yang kedua, gimana kita menyadari bahwa itu memang krisis. Dan yang ketiga, kita terbuka, respon cepat. Oke. Ah, ini data-data aja. Nah ini beberapa yang Anda bisa lakukan, kalau mau dibuat SOP-nya silakan, mulai dari menyiapkan tim khusus untuk mitigasi keadaan yang sedang terjadi, menyiapkan background informasinya seperti apa, posisi organisasi dalam situasi yang terjadi seperti apa, itu coba deh, kalau ada pertanyaan dari wartawan, gimana respon Pak Bupati terhadap demo-demo mahasiswa yang menolak RUU Pilkada di, revisi RUU Pilkada, Undang-Undang Pilkada di ini? Katik pas gak tahu nonton TV deh, gak tahu buka medsos, gak lihat trending topik hari ini apa. Maka jawabannya pasti, itu bukan urusan Pemda, itu urusan DPR RI, itu urusan KPU. Apakah ini bisa, untuk melanggengkan kekuasaan? Kira-kira apa jawabannya deh? Kan ngeri kalau ditanya-tanya gitu. Wartawan kan nanyanya iseng. Apalagi wartawan yang senior, yang memang sekolah wartawannya. Itu kita menjawab dan tidak menjawab, itu tetap masuk berita. Kepala BPSDM Jawa Timur tidak merespon ketika kami konfirmasi. Gitu beritanya, tetap muncul juga nama Ramlianto. Ya. Padahal aku wis gak moco, gak tak waco iku lho, langsung tak arsip itu lho. Ya. Tetap muncul, tidak merespon. Nanti dibuat tafsirnya. Kepala BPSDM tidak merespon dan cenderung menutup-nutupi kasus yang sedang terjadi. Boleh kan? Boleh, kenapa? Karena kita enggak terbuka. Oke,
koordinasi dengan pihak yang diperkirakan terlibat dalam keadaan yang sedang terjadi, menyiapkan respon new release organisasi terhadap keadaan yang sedang terjadi, memastikan, nih Pak, tolong ya Pak, tolong, tolong sekali, tolong ini, O-nya sudah double ini. Kalau Anda disuruh bikin rilis atau bikin publikasi, itu bosnya suruh paham dulu dong isinya. Ntar kalau dipublis dia belum paham, terus ada respon negatif, Anda yang dimarahin. Kalau perlu, siapkan lembar disposisi. Entah ACC, entah apa. Kalau enggak, Pak ini gimana? Ya wis oke, langsung aja. Cek gak suwi-suwi. Wis dinten nih Pak Bupati, dia belum baca. Itu kebiasaan bos-bos Anda. Saya termasuk bos ya sekarang ya. Oke lanjut gitu kan ya. Atau TL gitu. Nah, untung TL gak, EGP gitu kan. Emang gua pikirin. Nah coba lihat. Memastikan eksekutif memahami dengan baik isi respon organisasi dan teknik respon yang tidak menimbulkan misinformasi dan miskomunikasi. Teman-teman, ini teori mungkin, tapi inilah yang harus Anda lakukan. Dan kalau enggak, kejadian demi kejadian yang kita alami di pemerintah daerah, itu terus terjadi. Ada bupati nih, di luar Jawa, teman saya. Mas, ini piye? Aku iku ana bencana di sebuah desa. Aku kudu piye gitu? Ana bencana di sebuah desa. Terus saya enggak segera datang karena tak pikir bisa lah itu bencana kecil yang diselesaikan di desa atau level kecamatan. Beritanya bupati tidak peduli terhadap kejadian bencana yang dialami oleh desa ini. Itu berita betul enggak? Betul kan? Berita baik enggak? Enggak lah bagi Pemprov, bagi Pemdanya. Akhirnya aku teko mas, terus difoto mbek wartawan. Banyak yang foto, banyak yang foto. Ya sesprine, ya wartawan, ya wong kampung jenenge. Selfie-selfie kan bupatine teko ya. Tulis media lagi. Bupati datang lokasi bencana bak seorang artis. Aku kudu piye mas? Tak wara, salah sampean dadi bupati. Nah aku ya raisa jawab no. Nah kok salah kabeh. Mbah saya itu pernah bilang begini ke saya. Leh, kok nek kon dadi pemimpin, iku koyok patok kayu neng tengah kali. Lah apa mbah? Sembarang nabrak. Ya ono telek ya uang ya nabrak. Ono kayu nabrak, sampah nabrak, apa yang nabrak awakmu? Jadi kon siap-siap aja di paido, gitu loh maksudnya. Nah itu loh, bupati enggak datang, enggak perlu datang lah, wong itu kasus kecil, itu tidak peduli. Begitu datang, namanya bupati, itu kan banyak yang seneng ya bupatinya datang foto-foto. Lalu bupati datang ke lokasi bencana bak seorang artis. Anda mau mengkonter itu? Capek. Mending berita baiknya yang disampaikan. Enggak usah mengkonter itu. Lalapo lalar gawe. Tulis aja bupati datang bawa bantuan satu truk apa beras apa. Gitu aja yang ditulis. Oh, ada pembanding kemudian masyarakat untuk membentuk opininya. Ini kejadian demi kejadian terus saja. Saya pernah ke sebuah negara maju. Ini ada pohon nih. Oh, waktu itu saya cerita kota Surabaya. Bu Risma itu pernah cerita ke saya. Lah ya, ono kayu mas, wis tuwa, gak tak tebang. Dan banyak yang jatuh itu loh, dahan-dahannya. Apa respon masyarakat? Pemda tidak peduli bahwa kayu yang ini sebenarnya umurnya sudah tua dan membahayakan pejalan kaki atau membahayakan pengguna jalan. Iya toh?
Benar enggak berita itu? Ya benar lah. Wong jenenge memang banyak ranting yang jatuh, pohon ini sudah tua. Lalu kata Bu Risma, ya tak tebang mas, ben gak membahayakan. Apa katanya publik? Satu paru-paru kota hilang. Karena ini daunnya rimbun sekali, sumber oksigen, lalu kemudian ditebang. Ya bore, leren mari tadi pegawai ya. Ya tuhannya kok gak tahu benar. Nah, saya cerita ke Bu Risma, Bu, saya pernah ke sebuah negara, Bu. Ini ada pohon, sudah tua, mau ditebang. Dikalungi, Pak. Saya dengan Pak Aman Sudarto waktu itu, almarhum, Widya Suara kita. Itu dikalungi gitu loh, Pak. Enggak dipaku, dikalungi. Tak baca dengan dekat karena bahasa Inggris tetap mudeng. Terus dibilang, pohon, wahai masyarakat sekitar, pohon ini akan ditebang pada tanggal sekian, jam sekian. Jika ada respon terhadap masalah ini, silahkan hubungi nomor ini. Neng jero hatiku, ya Allah, negara kok cek ruwete. Kate nebang pohone dadak pengumuman. Gitu. Begitu demokratisnya negara itu, tapi kalau dalam persepsi kita, cek ruwete ngono lho, wet-wet ning dalan lho, tak tegor ora lah ya karepku sih. Itu saking hati-hati mereka merespon tentang betapa pentingnya tanaman di itu. Itu teman-teman semua yang saya kira yang poin ini memastikan eksekutif memahami dengan baik isi respon organisasi dan teknis respon yang tidak menimbulkan misinformasi dan miskomunikasi. Ini murni bahasa saya. Saya adaptasi dari sebuah teori. Bahasanya saya rubah menjadi bahasa kita, bahasa Pemda. Sangat clear saya kira. Nanti ini di print, kayak no bosnya sampean, Pak mohon dibaca. Ojo dikirim file, gak kira diwaca. Aku WA nduk, gak kira, wes. Aku lak ya selon lurus, ya roh bedi dete selon lurus. Gak kira diwaca, gak kira. Salah, hanya beberapa orang yang masih suka gitu. Baca-baca gitu. Oke ya. Ini memanfaatkan semua media sebagai media sosialisasi respon organisasi terhadap keadaan yang terjadi. Siapkan klarifikasi-klarifikasi yang butuhkan. Memastikan semua elemen organisasi memahami keadaan yang sedang terjadi. Teman-teman, ini saya buat sesederhana mungkin bahasanya. Saya buat sepemda mungkin lah. Pemda itu kan kalau multitafsir terus aneh-aneh toh. Nah ini saya buat mudah-mudahan tidak multitafsir. Saya buat clear pokoknya. Penggunaan diksinya saya buat clear. Karena saya meyakini nanti kalau terjadi betul krisis, biar bilang, oh iya ya benar, benar, benar gitu, kira-kira gitu. Oke. Okay. Busek suwi. Jari ini kongkon tutup jam siji karo busek ban. Nah ini tipe-tipenya lah, Anda pelajari sendirilah. Terima kasih teman-teman semua. Wis packing. Sapa mang nyekeli boyok mang mlebet mlebu kelas mang. Jaren aduh Pak jenenge JP wingi. Ya itu keren, itu keren. GPR Academy yang dulu juga naik itu. Enggak. Bukan GPR Academy yang naik itu adalah DILA, Disaster Leadership Academy. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri sesi kelas dan nanti kita akhiri dengan penutupan bersama, enggak ada upacara penutupan, enggak perlu MC Mbak Tiara, enggak perlu. Yang butuh MC itu Dr. Tiara, itu Widya Suara BPSDM Jawa Timur. Kalau sudah jadi MC, orang enggak tahu kalau dia Widya Suara dan seorang dokter. Sudah kayak Desi Anwar lah. Nah, teman-teman semua, sebelum saya mengakhiri kelas, saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama begini, BPSDM Jawa Timur itu menganggap memasukkan GPR Academy itu ke dalam pembelajaran terintegrasi.
Jadi model-model yang sudah menerapkan enggak hanya klasikal tapi langsung melakukan praktek dan nanti kemudian relate dengan pekerjaannya. Kira-kira itu pembelajaran terintegrasi intinya itu. Kami melihat, menilai, menganalisis bahwa organisasi kita di pemerintah daerah baik di level Pemda maupun perangkat daerah itu butuh itu. Butuh itu. Karena memang sekarang enggak bisa lagi pelatihan kayak gini itu tidak berdasarkan kebutuhan. Enggak bisa lagi. Harus dianalisis betul. Nah, kami melihat berbagai krisis komunikasi informasi di daerah itu butuh peran-peran kehumasan yang lebih cerdas, lebih bijak, lebih cermat. Sebab itu butuh akademi kayak gini. Yang kedua, tadi kita ingin memang terintegrasi materi-materinya dengan, nah kemarin mulai dari materi Pak Aris Agung yang memang mendirikan, yang menjadi inisiator dari apa namanya GPR Academy ini, kemudian malamnya Mbak Rizkiana Putri, dan dilanjutkan narasumber yang lain termasuk praktisi media, itu relate semualah dengan kebutuhan Anda melaksanakan tugas-tugas itu. Tidak sekedar untuk nambah ilmu, tapi untuk menambah vitamin, menambah gizi ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan Anda, tugas-tugas sehari Anda. Itu yang pertama. Kita sudah memasukkan GPR Academy ini ke dalam pembelajaran terintegrasi di Corporate University BPSDM Jatim. Yang kedua, teman-teman semua, concern dari pelatihan-pelatihan BPSDM Jawa Timur sekarang adalah keberlanjutan. Ya, yang oleh lembaga administrasi negara disebut impactful learning. Pelatihan yang nanti berdampak gitu loh. Sebab itu nanti ditunggu ya dalam waktu beberapa minggu panitia akan mengirimkan survei kepada Anda. Kayak apa Anda melaksanakan ini? Kira-kira apa yang kurang yang perlu ditambahkan? Kami berharap kalau memang ada support anggaran nanti, persoalan-persoalan itu kita kumpulkan dan menjadi sebuah respon kita dalam bentuk re-entry workshop. Itu istilahnya Bu Esti. Re-entry workshop itu mengundang kembali alumni untuk ditambah ilmunya dengan update terkini. Mengundang itu bisa mengundang secara daring. Ini kan ada duit. Nek bayar Zoom iso aku. Bisa, misalnya kita mengundang siapa yang memang ahli di bidangnya lalu kita minta untuk re-entry workshop. Jadi Anda kembali diundang untuk mengisi ruang-ruang yang belum terisi di pelatihan seperti ini. Jadi harus impactful, itu concern kita. Ya. Yang ketiga teman-teman sekalian, yang datang ke sini kan cuma 1, 2, 3, 4 atau malah 1. Lamongan mana Lamongan? Halo? Boleh, Zan? Lamongan? Ada yang datang? Itu jaluk telu lho. Aku gak ingin teko. Atau sudah pulang? Sekdanya WA saya. Jadi, karena yang diundang cuma dikit, maka BPSDM Jawa Timur juga concern kepada salah satu aspek pelatihan namanya promotion. Promosikan ke teman-teman Anda. Anda misalnya ditugasi sendiri nih dari dinas Anda atau dari daerah Anda. Terus kandanono kanca-kancane rek kumpul rek. Ayo rek ngafe atau ngobrol di kantin atau terserah Anda lah. Lalu tak ceritani ya, aku wingi pelatihan koyo ngene-ngene iki. Nanti kita 3 kali pertemuan ya tak ceritakan materi-materinya apa supaya kita bekerjanya bareng-bareng. Kita ingin itu juga disegera dipromosikan ke yang lain. Kalau di pendidikan itu namanya pengimbasan. Jadi guru baru ikut pelatihan, guru ini diberi tugas pulang dari pelatihan ini, sampean harus mengimbaskan kepada sekian orang guru dengan mata pelajaran yang sama, kira-kira gitulah. Anda harus mengimbaskan kepada teman-teman yang lain. Karena kami enggak mampu, BPSDM Jawa Timur enggak mampu mau mendatangkan semua orang humas seluruh Jawa Timur kayak apa.
Ya. Itu yang ke berapa lagi? Tiga. Yang terakhir nih. Saya itu diundang Pak Wikan, Humas Indonesia, Asmono Wikan ke Jakarta untuk jadi narasumber. Temanya berat. Gimana caranya Humas ini tidak jadi konco wingking? Anak sing kerasa. Humas ini terdepan gitu loh. Butuh konco wingking. Sampai di dalam forum itu disepakati, bahkan bukan disepakati, diusulkan gimana Humas di tingkat pusat itu eselon 1 dan di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu eselon 2. Bukan eselonnya, tapi hanya ingin menggambarkan betapa pentingnya posisi Humas dalam membentuk opini publik, dalam menjaga reputasi pemerintah daerah, dalam branding. Bahkan Bu Hafifah waktu pembukaan GBR Akademi Angkatan Pertama itu menyebut tidak sekedar branding, tidak sekedar membentuk opini, tidak sekedar menjaga reputasi, tapi juga untuk kepentingan mempublikasikan prestasi dalam rangka replikasi. Golek ono ning Google lah sik ono iku. Gubernur Jawa Timur membuka GPR Akademi 2023. Itu beliau ngendika soal replikasi. Praktek-praktek baik yang ada di daerah lain, di instansi lain, itu cepat direplikasi. Karena apa? Anda publikasikan gitu. Nah, teman-teman semua, ini penting saya sampaikan di akhir dan karena kita ingin Humas ini tidak terus jadi konco wingking. Di golek ini menjadi namanya pegawai yang impactful, yang datang menggenapkan, pergi mengganjilkan. Tulis. Loh, nyari kinda. Ya, datang menggenapkan, pergi mengganjilkan. Ojo terus sampai teko, gak teko karo podo ae. Malah seneng, gak teko arek iku. Gak mlebu. Enggak loro. Alhamdulillah iku arek ngentek-ngentek jajan. Rotok gragas rupane. Jadi harus datang menggenapkan, pergi mengganjilkan gitu. Endi arek Humas endi? Arek Humas endi? Pak sakit, Pak. Waduh, kok iso lho ya. Ya, jadi ben ono gupuhe sithik lho. Ya. Siap teman-teman semua? Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Enggak perlu tanya jawab karena apaan tuh? Nanti di sesi penutupan saya meminta saran 20 orang. Jadi adzan Jumat durung mari. Nah, teman-teman semua, sesi kelas saya akhiri dan kita masuk sesi penutupan sederhana. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan tentu kalau saya tadi ada kata-kata kasar itu hanya semata-mata memang menunjukkan saya bukan makhluk halus kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan insight bagi para pranata humas atau pengelola humas di Jawa Timur. Ini kita tiba di saat-saat yang kita nantikan bersama, pengumuman 3 pemenang kompetisi foto Instagram dan video Reels Instagram. Mohon izin Bapak, akan kami umumkan 3 pemenang. Kita awali dari foto Instagram. Juara ketiga atas nama Azizul Al-Wahid dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Silakan langsung maju mengambil tempat. Juara kedua atas nama Nugroho Hari Aji asal RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Juara pertama atas nama Rido, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk para pemenang, juara dua dan pertama kami undang untuk naik ke panggung.
Dan selanjutnya, kompetisi Reels Video Instagram. Juara 3 atas nama Yovika Noviardi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Juara kedua atas nama Febrilda Fitrianingrum, BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dan juara pertama atas nama Jalaluddin Mahalali, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Seluruh peserta berhak mendapatkan hadiah uang pembinaan. Juara 1 sebesar Rp1.000.000, juara 2 Rp750.000, dan juara ketiga Rp500.000. Selanjutnya mohon berkenan dengan hormat Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan uang pembinaan serta piagam penghargaan kepada para peserta yang mendapatkan hadiah kompetisi foto dan kompetisi video Instagram. Musiknya dong Mas, biar seru gitu loh, mendramatisir penyerahan hadiah. Ya lumayan buat nambah SPPD ya. Selanjutnya berkenan Bapak Kepala BPSDM dengan para peserta yang mendapat penghargaan untuk berfoto bersama. Kami undang Ibu Sekretaris BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama Kepala BPSDM dan para peserta penerima penghargaan juara 1, juara 2, juara 3 kompetisi foto dan video reels Instagram. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat untuk para peserta dan Kepala BPSDM serta Ibu Sekretaris BPSDM Provinsi Jawa Timur. Baik, sebelum kita ikuti bersama closing statement dari Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, ada kewajiban terakhir dari Bapak Ibu para peserta mengisi link survei kepuasan penyelenggaraan pelatihan. Minta tolong Mas bisa ditayangkan. Nah, mohon izin ini ya, saya kan sebagai penyedia jasa, kalau Gojek itu jangan lupa bintang 5-nya ya gitu. Nggih, tolong di-scan kemudian berikan feedback untuk kami untuk pengembangan penyelenggaraan kami di lain kesempatan. Tentunya Bapak Ibu juga akan bertanya-tanya, kemarin foto saya waktu off-road di mana ya? Ada atau belum ya? Kemudian materi saya dapatnya di mana? Tenang aja, setelah Bapak Ibu mengisi link survei, akan kami tayangkan pula
QR yang berisi materi serta nanti juga akan ada dokumentasi selama off-road kemarin yang mungkin akan dijadikan konten oleh Bapak Ibu. Boleh ditayangin link materi? Nah, ini nanti Bapak Ibu boleh difoto supaya tidak hilang, disimpan terlebih dahulu. Nanti bisa dicek materinya lengkap atau tidak. Insya Allah lengkap semuanya, sudah dicek kembali oleh panitia. Serta sertifikat juga Bapak Ibu akan menerima sertifikat fisik serta e-sertifikat. Ya, ini yang penting emang ya, difoto dulu aja, disimpan. Lumayan 20 JP ya untuk naikin IPASN-nya. Buat tabungan, celengan, iya. Baik, selanjutnya ada foto ya, Mas Link QR-nya foto, boleh ditayangin juga. Nah, ini hadiah terakhir dari kami. Nah, ini tangannya pasti naiknya paling banyak nih kalau urusan foto. Ini juga bisa difoto, disimpan dulu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan kita ikuti bersama closing statement Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. Ramlianto SPMP, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati Ibu Sekretaris BPSDM yang menjadi komandan penyelenggaraan kegiatan GPR Akademi 2024. Para pejabat struktural, fungsional, teman-teman panitia dan seluruh peserta yang saya banggakan. Bersyukur pada Allah SWT, hari ini kita bisa mengakhiri rangkaian kegiatan GPR Akademi Bootcamp 2024 yang informasi yang saya masuk ke saya tiap hari, peserta sangat antusias, kemudian merasa sangat bermanfaat isinya dan nanti bisa diterapkan di instansi masing-masing. Tentu sebagai Kepala BPSDM Jawa Timur yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelatihan ini, pertama kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh kolaborator dari penyelenggaraan GPR Akademi Bootcamp 2024 dan seluruh pengajar yang mencurahkan ilmu pengetahuannya, pengalamannya, pengalaman-pengalaman baiknya kepada seluruh peserta. Dan tentu kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang menyediakan diri, rela hati untuk mengikuti kegiatan ini karena kami mendapat amanah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjadi elan vital di dalam pengembangan kompetensi berkelanjutan yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Yang terakhir kami menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh peserta yang sudah mendapatkan banyak sekali insight dari para pengajar dan tentu kami sertai dengan permohonan maaf yang tulus jika dalam penyelenggaraan, dalam hal pelayanan kami kepada para peserta ada hal-hal yang Bapak Ibu kurang berkenan. Mudah-mudahan community of practice ini, komunitas praktek ini bisa menjadi contoh baik dan kemudian bisa diterapkan di daerah atau instansi masing-masing. Dengan bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin
GPR Akademi Bootcamp tahun 2024 saya nyatakan ditutup dan diakhiri. Terima kasih, selamat kembali ke daerah masing-masing, ke instansi masing-masing, ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin sebelum kita akhiri, kita akan lakukan foto bersama. Nggih, izin Bapak. Untuk seluruh peserta kami undang untuk berdiri dan mulai merapatkan barisan. Kita ambil foto terakhir kenang-kenangan bersama Bapak Kepala BPSDM dan Ibu Sekretaris. Beserta seluruh tamu undangan yang telah hadir, kami persilakan untuk maju. Baik, sudah siap semuanya, akan kami pandu. Ya, jangan lebar-lebar. Ini kamera wide-nya juga terbatas. Agak melengkung. Nah. Cukup, Mas? Belum, oke. Okay. Sudah ya, siap? Kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Nah, kepalan tangan kanan untuk menunjukkan semangat Humas Jatim gitu ya. Baik, akan kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Video ya. Kemarin izin ada baru Pak jargonnya. Humas Jatim, jaya, 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 gitu. Siap. Baik, akan kita bunyikan jargonnya. Nah. Siap. Akan. Saya hanya menghitung ya, 1, 2, 3, panjenengan yang Humas Jatim, baru serempak, jaya, jaya, jaya. Oh siap, baik. Akan kami pandu. Humas Jatim. Cukup Mas kontennya sekali lagi, oke. Baik sekali lagi ya, siap. Humas Jatim, jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih sekali lagi kami haturkan Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Para peserta kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ini informasi yang paling dinantikan oleh para peserta ialah pembagian sertifikat. Pembagian sertifikat akan kita lakukan di ballroom ini. Dan akan dibagi menjadi 4 meja. Nah, nanti saya minta bantuan yang meja depannya akan kami akuisisi untuk pembagian sertifikat. Pembagian sertifikat nomor 1 sampai dengan 7. Nomor absen 76 sampai dengan 114 ada di dekat operator. Nah, selanjutnya meja.